Setiap sekolah mesti akan adanya lah budak yang terpaling nakal. Dan macam biasalah, budak ni dia mesti ada geng dia untuk join aktiviti riadah nakal dia. Dekat sekolah aku ni, budak tu adalah tak lain, tak bukan, adalah bukan aku. Dia adalah salah seorang daripada kawan aku. Cerita dia bermula masa aku sekolah rendah. Dan aku ada seorang kawan ni yang aku boleh kata nakal gila lah. Untuk tidak mengaibkan dia, sebab mungkin dia dah ada family ke sekarang kan, aku akan just panggil dia John dalam cerita ni. Kenapa John? Sebab aku saja nak feel western sikit. I like burger! Yeehaw! John ni bukan nama sebenar. Memang kawan yang rapat dengan aku. Bukan sebab kita orang ni geng belajar ke apa tau. Tapi sebab dia ni selalu ada idea yang unik kat sekolah yang aku selalu terikut-ikut. Salah satu idea unik yang dia ajak aku masa tu adalah dia ajak aku main glongso. Korang mesti akan tertanya kan, main glongso? Apa yang ekstrimnya? Apa yang uniknya? Okay, tunggu. Aku nak cerita ni, okay? Masa tu time, dekat dalam kelas kita orang ni satu meja ni dia dah rosak tau. Dia dah macam tak stable, dia punya kaki dia pun macam dah start macam tak betul sikit. Dan satu hari, ada seorang budak ni, dia ingat dia ni ringan dan dia duduk atas meja tu. Dan lepas tu meja tu pun, bahagian atas meja tu tercabut tau. Dan John ni masa tu dia datang dan tiba-tiba dia dapat satu idea. Dia pergi angkat bahagian atas meja tu dan letak kat tangga tingkat 2 sekolah kita orang. Dan dia nak buat gelongso. Dia ajak beberapa kawan kita orang ikut time tu dan semua orang takut lah kan. Dah bahaya kot. Aku antara orang yang beranilah masa tu untuk follow dia. Entahlah antara aku ni berani ataupun aku ni kurang bijak sikit time tu. Lepas tu kita orang pun, please do not try this at home, okay? Dan ini adalah sebenarnya permulaan kepada satu adventure kita orang tau. Ada satu time ni, kita orang kena buang sampah dekat satu tempat longgokkan sampah. Dekat sekolah aku ni, dia macam satu lubang yang diorang korek untuk diorang letak sampah dalam tu. Bila sampah tu dah start bertimbun nanti, ha, diorang bakar lah. Disebabkan dia macam satu lubang kawah gitu, dia akan menakungkan air lah kalau bila hujan. So korang bayangkan lah, bila hujan turun tempat tu kan jadi macam swimming pool tau. Tapi with extra sampah. Aku suka mandi air sampah. Masa tu, pekerja-pekerja ni dia baru bakar sampah. Jadi tempat tu jadi macam kolam sampah yang terbakar. Member aku John ni, dia pergi letak kayu panjang kat tengah-tengah tu. Dan dengan selamanya dia pergi buat stun, dia lari tengah-tengah tu. Konon-konon kalau kau laju sangat kau takkan jatuh orang lain. Macam ninja. Dia ajak aku time tu. Dan macam biasalah, tak tahu aku ni berani ke ataupun kurang bijak ke, aku pun bereh boh. Join sekali lah. Aku pun ambil lajak dan lari lah. Dan nasib tak menyebelahi aku time tu. Aku jatuh dalam sampah tu. Separuh seluruh aku basah dan busuk dengan sampah. Aku nasib baik sebab tak terbakar je time tu. Help! Help! Dan benda ni tak habis kat sini lah. Setime lagi dia ajak aku pergi main benda apalah pula kan. Yang masa tu menyebabkan kita orang ni ketangkap dengan cikgu disiplin. Masa tu kita orang pun kenalah denda semualah. Okay, apa point aku cerita pasal John ni? Adakah aku nak cakap dia ni pengaruh jahat? Adakah aku nak cakap John ni dia kawan aku dan lalas dia jadi musuh utama aku cerita ni? Sebenarnya John ni budak yang memang akan ada dekat setiap sekolah. Dan juga dalam diri kita satu masa dulu. Masa kita kecil, masa kita tengah excited, masa tengah seronok, adventurous, suka ambil risiko dan macam-macam lagi lah. Aku terpisah dengan dia masa aku sekolah menengah sebab dia dah start masuk MRSM sementara aku masuk asrama lain. Last-last dia sukses kat lah time besar ni. Tapi korang janganlah ingat bila aku cerita benda ni aku menghalalkan budak-budak nakal ni. Kalau dia level suka explore dan buat benda-benda ekstrim tu, aku boleh faham lah sebab memang budak-budak ni macam tu. Tapi kalau level dia menyusahkan orang tu, aku tak boleh terima lah. Awak budak tu duk usah-usah kereta kau eh? Oh, dia impress kot. Kereta tu mahal kot. Kereta McLaren. Oh, dia macam tengah duk kopak kereta kau je weh. Hey, budak je lah. Takkan bye lagi. Hey, budak-budak. Tunggu. Ada pas belakang tu. Dah lah, nak pergi beli Ferrari lah pula. Salam semua kawan-kawan sekalian. Ada orang cakap dia rindu kat suara aku kat end credit. Thanks sangat-sangat. Aku tak buat baru-baru ni sebab aku selalu nak rush untuk upload. Yelah, record and credit ni selalunya aku akan buat betul-betul lepas aku dah habis finishing proses semua. Dan lepas tu aku akan gunakanlah part ni untuk luahkan apa-apa yang terbuku di hati ni. Baru-baru ni asyik tergesa-gesa sangat tau. Jadi tak sempatlah nak buat apa-apa luahan. Kepada korang yang follow channel gaming aku, baru-baru ni aku dah start untuk hidupkan balik channel gaming aku tu lah. Dengan aku buat stream game. Tapi kadang-kadang je lah, kalau aku free. Sebulan sekali ke, setahun sekali ke. Tengoklah bila aku rajin. Okay, macam biasalah. Thanks semua orang. Bye.